Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Halo guys, balik lagi bareng Ope. Nah sekarang ini udah ada di garasinya Kecebong Custom ya. Ini sekarang saya mau ngobrol-ngobrol lah bareng sama owner-ownernya nih ya, yang duanya. Ini ada siapa? Nuril. Mas Nuril. Yang satu lagi? Mas Diki. Oke, pokoknya ini kita bakalan ngebahas tentang motor ya. Yang jelas ini motor sempet masuk podium aja. Motor banyak banget, ini punya siapa aja? Terus gimana nih ya, bisa sempet sampai kayak gini gitu lah. Ya awalnya terinspirasi sih dari orang-orang gitu. Adalah orang Bekasi. Awalnya dari dia? Oh. Awalnya dari dia. Terus gimana itu, emang kerjasama dulu atau gimana? Sendiri. Oh sendiri? Sendiri. Modal sendiri. Kita mah cuman niru aja gitu. Oh niru aja. Niru konsepnya gimana. Tapi bener karya kalian bener-bener salut lah, ini udah masuk berapa podium pak? Ini baru sebagian ya, padahal ini banyak nih ya guys, ini banyak ini, cuman sianya gak mau diperlihatin ya, ini hanya sebagian aja ya. Ini yang udah tampil yang mana aja dari yang banyak motor ini? Yang Victor sih yang ujung sendiri. Oh ini? Ini mungkin pribadi. Oh ini langganan juara ya. Aduh bener guys. Kita bisa lihat nanti ya dalamannya seperti apa. Terus yang kedua belum sempat kontes sih, keburu ini kena COVID. Oh, ada halangan ke pandemi ya? Pandemi. Mungkin nanti kalau udah beres gaskin dia. Insya Allah. Kalau ada acara turunin lah. Turunin lah. Sayang udah dibikin habis banyak. Benar. Ini yang di belakang nih ya, ada itu lagi proyek apa itu? Yang Vega ini teh. Palingan buat ngedrag ke Brickip sih. Habis lebaran lah insya Allah pengen nurunin. Jadi bukan buat kontesnya? Bukan. Tapi ada drag gitu lah. Iya. Bener Salut lah, masih muda tapi pemikirannya bener Awalnya sih dari hobi ya. Oh dari hobi ya? Gitu oh. Ya. Emang sih udah kalau udah kena ke hobi mah sih? Susah. Susah. Kadang walaupun memang pas-pasan juga. Sok ceritain nak. Lain kalau yang terakhir nih teh harian sih, sepak harian, nggak buat ngontes. Cuman ini masih proyek belum beres. Belum kelar. Belum kelar. Apa yang proyek kedepannya? Paling kedepannya ada lagi sih buat ngontes kayaknya, satu lagi RR adalah punya temen. Tapi belum masuk ke garasi. Belum. Habis lebaran insya Allah datang. Jadi kalau misalkan pengen kesini ya gampang nggak, atau misalkan ada sosmed yang bisa dihubungi gitu? Barangkali kan, wah motornya bagus, pengen tahu gitu ya guys, kalian bisa aja. Gimana IG-nya? IG-nya masih pribadi sih, IG-nya Nuril Anwar, Nuril AW. Nanti saya disimpan di bawah ini ya. Yang A IG-nya apa? Diki Holif. Apa? Diki Holif. Diki Holif. Oke, nanti saya disimpannya di depan ini. Ah ini ceritain lah perjalanan si motor-motor ini sampai podium. Sampai podium, apa ada apa mulus gitu atau emang ada ngeganjel gitu gimana? Banyak ngeganjelnya mah. Pasti ada ya. Pasti. Yang berkesan di mana yang berkesan ya? Kita udah kontes ternyata pas kontes enggak masuk, atau misalkan kita pas kontes ada yang trouble. Trouble apa gitu. Alhamdulillah kalau ngontes alhamdulillah podium terus. Cuman kalau ya itu prepare-nya kadang beli spare part enggak PNP harus ini jadi gitu. Jadi kebanyakan teh ngedadak, Kak. Jadi kontesnya besok. Malamnya teh ribut kalian. Iya. Ribut guys, ribut. Jadi dia udah dipersiapin dari jauh gitu, jauh hari. Cuman tetap aja harus prepare-nya malam. Pagi berangkat gitu. Dan tidur kebanyakan alat-alat lain ya. Tapi ya itu, dibelain gak tidur, alhamdulillah dapet. Alhamdulillah gitu. Podiumnya. Ini juara keberapa nih? Juara 2. Waktu di mana ini? Di Cimahi. Ya, Cimahi. Waktu Cimahi. Cimahi. Thanks for participate anniversary. Oh. Terus yang lainnya? Ini apa nih? Kalau yang itu Parongpongnya. Masih di Bandung? Masih di Bandung. Masih di Bandung. Ini hanya sebagian aja.
Di mana? Satu lagi di rumah mungkin ya. Satu lagi nggak keluar dari panitianya. Kacau. Kalau ini terakhir yang itu yang sertifikat aja ini. Ini ada the best apa namanya itu? Wah, ini yang the best racing loop. The best racing loop itu teh di Lembang ya? Di Lembang ya. Acara apa ya? Acara apa kemarin tuh? Amor Coffee kalau enggak salah. Oh, ini baru-baru ya? Baru kemarin. 17 Oktober baru the best racing loop. Sepi semenjak ini Covid. Kadang event, pasti. Terkadang di Bandung teh ada kontes nggak ada kelasnya gitu. Oh, jadi saya terhambat kelasnya ya. Udah bikin motor nggak ada kelasnya, nggak tahu kenapa di Bandung. Kalau di luar emang pernah nggak? Banyak. Tapi kalau di luar belum pernah masukin gitu kan, soalnya motor teh baru jadi semuanya. Oh, ini baru jadi. Baru semuanya. Jadi semuanya. Banyak. Itu yang pertama. Ini habis berapa satu motor? Kalau yang Victor teh habis ada 30. Ada 31. Bahkan lebih ya. Ini itu di belakang kerangka apa tuh, kerangka? Kerangka ninja. Kerangka ninja itu ngebangun atau? Oh, itu teh mau direstorasi. Orsinilin. Yang ini pasti udah tahu ya, ini sempat di review ya guys sebelumnya. Pokoknya adalah di video sebelumnya, nanti bisa dilihat nanti detailnya pasti ada. Tapi kalau misalkan yang lain belum, soalnya ini lagi project kan, masih lagi belum pada kelar. Nanti lagi lah kalau udah jadi next project ya. Ini kecebong kosong tuh di mana sih ini? Daerah mana ini? Sendiri, nama pribadi. Oh, nama pribadi. Ini buat tempatnya di mana sih? Tempatnya. Ini, kalau sini teh pastor sih. Oh, di maksudnya ya. Pokoknya pastor setiap budi. Pastor setiap budi. Kalian misalkan yang lagi ada di daerah sini, main-main ke sini aja. Siap. Ini berdua welcome banget ya asli. Ceritain tuh perjalanan itu motor itu. Nah, itu adalah prosesnya berapa tahun? Kalau yang Victor punya pribadi sih lama sih. Dari awal ngebangun teh ada 1 tahun. Ini 1 tahun ini? Satu tahun baru berdiri. Sempat apa namanya teh? Diam juga ya? Terhambat keuangan. Sempat diam lama setahun gitu ya? Diam tahun. Terus tapi bangkit lagi. Lagi dibangun apa tuh? Palingan ganti ini sih cat nantinya. Oh, nanti konsep baru lah. Oh, konsep nuansa baru. Biar nggak bosen. Jadi gitulah ya, perjalanan saya main di rumahnya Mas Surya sama Mas Diki. Pokoknya jangan lupa yang belum gabung biasa ya, jangan lupa di subscribe, tekan tombol notifikasinya ya, dan jangan lupa juga follow Instagram mereka ya. Segitu aja. Dadah.